Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Ian Kreator. Buat teman-teman semuanya, saya memberikan sedikit informasi bahwasanya seperti yang kita ketahui, saat dimana saya sedang live streaming, ada beberapa penonton yang pro dan yang tidak pro. Mereka itu pada berargumentasi yang memperdebatkan sesuatu yang mungkin menurutku bagi mereka itu tidak begitu penting ya teman-teman. Namun ya, di sini saya ingin memberikan suatu keamanan lah ya buat teman-teman biar nanti menontonnya lebih nyaman. Karena saat ini ya dari YouTube sendiri kita sebagai konten kreator diberikan fasilitas yang namanya Super Chat ya. Fasilitas Super Chat ini disediakan untuk seluruh para konten kreator yang dia bergerak berkarya di dalam aplikasi YouTube ini yang di atas 10.000 subscriber ya, kalau nggak salah mereka sudah bisa menggunakan fasilitas ini. Jadi nanti di logo dan nama kreator YouTube di situ nanti akan ada tulisan gabung teman-teman. Terus ya, di sini ada 3 tahapan saat dimana kalian klik gabung ya teman-teman. Yang pertama saya sudah menyiapkan ada level 1, level 2, dan level 3. Untuk level 1 itu namanya Sultan ya. Terus yang kedua Super Sultan, terus yang ketiga Eksekutif Sultan. Kenapa saya memberikan nama seperti itu? Karena saya menganggap kalian adalah sultanku semuanya ya teman-teman. Jadi nanti bagi kalian yang memilih level pertama yang tulisannya Sultan doang ya, di situ kalian akan melihat opsi-opsi pilihan dan di setiap akun kalian yang sudah bergabung itu nanti akan ada seperti logo yang khusus diberikan dari YouTube kalian sebagai penonton saya nanti ya. Dan nanti keuntungannya kalian akan mendapatkan emoticon yang lucu-lucu yang sudah saya siapkan ya, itu di Super Sultan, terus ada di Eksekutif Sultan. Nah, level-level ini dibuat untuk meminimalisir dari chat-chat yang dimana istilahnya mereka memiliki ternak akun untuk membuat suatu perdebatan antara kalian dengan saudara kalian sendiri ya, seperti itu. Jadi antara penonton satu dengan penonton dua biasanya kan pada berdebat tuh, gini-gini-gini nih, memperdebatkan sesuatu yang mungkin tidak penting dan merugikan diri kalian sendiri. Aku menghargai semua apa yang diberikan komentar dari kalian terhadap saya, karena tanpa disadari besarnya seorang YouTuber, selain daripada aktivitasnya dia membuat konten di YouTube, mereka juga di balik itu diberikan dukungan oleh para subscriber-subscriber yang insya Allah ya, dengan adanya mereka konten kreator manapun pasti akan maju ya. Namun kita tidak bisa menekankan mereka untuk menyukai kita. Saya sadar diri siapa saya. Saya hanya seorang konten kreator dari kampung yang dimana saya tidak bisa menyatukan semua pemikiran dan untuk menyukai saya gitu. Jadi di sini saya meminimalisir untuk perdebatan tersebut ya. Jadi nanti buat teman-teman sultan-sultanku ini ya, yang kalau semisalkan kalian saat menonton live streaming saya, kalian tidak bisa sembarang komentar di situ sebelum kalian bergabung di fasilitas yang sudah diberikan oleh YouTube terhadap saya. Jadi seluruh penonton kalau semisalkan ingin berinteraksi, berkomentar, kalian bisa gabung di 3 pilihan level ini yang udah saya siapkan, seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi, semoga ke depan jauh lebih baik ya. Aku tidak mau kalian saling menjatuhkan satu sama lain, ya. Kita di sini menjalin tali persaudaraan yang
tadinya tidak mengenal antara penonton A dengan penonton B, sekarang bisa saling mengenal satu sama lain. Bila nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang ingin kalian tanyakan kepada saya, silahkan bisa tanyakan. Oh iya, mungkin ada yang menanyakan nanti, terus dong saya kalau nggak gabung berarti saya nggak bisa berkomentar. Ya, tidak bisa berkomentar, tapi tetap kalian bisa menonton video tersebut. Ya, sebetulnya ketika kita menonton YouTube, yang saya alami ketika saya menyukai seorang konten kreator atau YouTuber-YouTuber ya yang sudah ada di YouTube ini, sebetulnya saya tipikal orang yang jarang berkomentar, ya. Karena saya hanya menikmati videonya, bukan ingin masuk di dalam komentarnya, kecuali ya mungkin kalau ya kadang gini lah ya. Komentar itu tidak semuanya bisa terbaca ya teman-teman, tidak semuanya bisa terbaca dimanapun kalian berkomentar di video siapapun, apalagi kalau misalkan udah nginjaknya di YouTuber-YouTuber yang sudah besar, yang udah viewernya ratusan ribu, jutaan ya. Kalian berkomentar di situ pun kalian tidak bisa tidak bisa dibacakan oleh konten kreatornya. Ya, kecuali mungkin kalau lagi live streaming, ya itu sebuah keberuntungan karena live streaming juga itu pasti tidak semuanya bisa terbaca. Namun, ketika kalian sudah bergabung di channel saya di kreator YouTube ya, dengan memilih tiga pilihan ini, Sultan, Super Sultan dan Eksekutif Sultan, di situ nanti kalian akunnya itu ada tandanya seperti moderator. Contoh moderator itu akunnya itu berwarna biru ya. Nah, di sini yang sudah bergabung ya, nanti kalian akan mendapatkan kayak macam lencana ya yang sudah disiapkan oleh YouTube karena kalian sudah bergabung di menjadi partner di kreator YouTube ini. Seperti itu ya, teman-teman. Ya, bila mana ada yang pengen ditanyakan silakan. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail, aku pun belum begitu semuanya memahami dan mengerti dari fasilitas yang saat ini sudah diberikan oleh YouTube kepada konten kreator yang ada di Indonesia ini. Saya juga belum begitu mempelajari, tapi saya ingin mencoba untuk masuk dengan peraturan baru ini ya. Karena di sini sudah dijelaskan ketika kita mengaktifkan apa ya, fasilitas yang baru ini yang disiapkan YouTube, keuntungannya kita menghindari daripada komentar-komentar yang toksik ya. Terus menghindari daripada spammer-spammer ya. Biasanya banyak tuh yang ternak-ternak akun. Nah, mereka sengaja buat ribuan akun hanya untuk ya bikin kacau di live chat. Sebetulnya simpel, suka tonton, gak suka tinggalkan. Seperti itu aja. Saya Ian Creator mengucapkan banyak terima kasih atas segala support dan dukungannya. Semoga nanti teman-teman di lain waktu, di lain kesempatan, saya bisa berjumpa dengan kalian semuanya. Insya Allah, mudah-mudahan atas izin Allah, kita bisa sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Saya insya Allah akan selantiasa memberikan dukungan dan doa buat kalian semuanya. Aktivitas apapun yang kalian kerjakan, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran. Dan tunggu ya di kreator YouTube. Kalau misalkan nanti ada tulisan kreator YouTube di sampingnya gabung, nah berarti di situ nanti kalian tinggal klik gabung, nanti di situ tinggal pilih level 1, level 2, dan level 3 ya. Seperti itu. Oke, love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan masuk di kolom komentar ya. Atau nanti gabung di Facebook saya, Kang Ian, Instagram saya, Ian Creator YouTube.